Ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Begitulah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kekompakan antara anak dengan orang tua. Biasanya jika dikaji dari sisi genetika, seorang anak sudah membawa temperamen mereka sendiri sejak lahir yang merupakan bawaan dari salah satu atau kedua orang tuanya. Bahkan secara tidak sadar, orang tua pun sering mengajarkan kebiasaan-kebiasaannya kepada si anak. Hubungan emosional antara anak dan orang tua ini memang sesuatu yang menarik, apalagi jika melihat kekompakan yang terjadi di antara mereka, setiap orang yang melihatnya pasti akan sangat terharu bahagia. Tak hanya kekompakan, hubungan emosional juga bisa tentang kekecewaan atau kecemburuan yang terjadi antara seorang anak dan ayah. Seperti yang berikut ini telah Spotlight rangkum video-video lucu ikatan emosi antara ayah dan anak. There's a bright and a sunny side too. Video lucu antara ayah dan anak yang pertama berisi tentang seorang bocah laki-laki yang sedang menari bersama sang ayah. Breakdance, begitulah nama tarian yang dilakukan anak dan ayah ini. Diketahui sang ayah memang punya hobi breakdance. Dan ternyata bocah itu memperhatikan hobi ayahnya tersebut. Dapat dilihat dalam tayangan video yang diunggah pada 26 September 2014 ini, sang bocah beradu tari dengan si ayah. Diawali dengan ayah yang menunjukkan beberapa gaya tari breakdance, yang lalu secara bergantian si bocah yang menari. Sesekali si bocah memainkan bonekanya seperti sedang menari juga. Sungguh lucu ya pemirsa. Video yang kedua adalah seorang balita perempuan yang kecewa karena melihat ayahnya sudah tidak memiliki jenggot lagi. Awalnya si balita dan sang ayah sedang asyik bermain. Dalam permainan itu, tampak sang balita sangat senang menikmati permainan bersama ayah. Kemudian sang ayah tiba-tiba menghentikan permainan tersebut dan berkata kepada si anak jika ia akan kembali lagi nanti sambil menutupi wajahnya dengan handuk. Tak lama kemudian, si ayah kembali lagi dengan menggunakan handuk yang sama, tentu saja dengan muka yang ditutupi. Si ayah langsung kembali melanjutkan permainan cilukba. Namun ketika si anak membuka handuknya, ia hanya terdiam dan terpaku saja. Ternyata jenggot si ayah sudah hilang karena dicukur. Merasa tak mengenali lagi ayahnya, si anak pun langsung menangis seperti kecewa. Sungguh menggemaskan sekali ya pemirsa. Video lucu ikatan emosi antara ayah dan anak yang terakhir adalah tentang seorang anak perempuan yang sedang sedih karena kangen dengan ayahnya. Anak tersebut sedih menangis karena sang ayah akan pergi bekerja selama 6 minggu. Akhirnya kekhawatiran pun muncul di diri sang anak. Meskipun begitu, mau tidak mau, sang anak pun harus melepaskan kepergian ayahnya yang akan kembali lagi 6 minggu kemudian. Dan pemirsa, itulah tadi video lucu ikatan emosi antara ayah dan anak yang telah Spotlight rangkum khusus untuk Anda. Semoga tayangan tadi dapat menghibur kita semua di akhir pekan ini ya.